Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya minggu ini ya, ini adalah Jadi ini disebut sebagai apa? Sebagai World Antibiotic Awareness Week, ya. Jadi ini adalah minggu di mana kita diharapkan bisa aware dengan antibiotik. Jadi waktu itu saya mengusulkan sama WHO untuk memasukkan apa? Kegiatan pembelajaran ini sebagai salah satu kegiatan ini health education, ya, atau pendidikan kesehatan tentang masalah bagaimana kita bisa aware terhadap antibiotik, ya. Nah, sekarang kita akan lihat beberapa. Coba ininya digeser, coba biar cowoknya bisa apa nih? Mau geser coba, biar cowoknya bisa lihat ininya videonya. Atau kelihatan aja dari sana enggak? Antibiotics aren't always the answer. You have a cold, or it could be the flu. Whatever it is, you just want to feel better. You head to the doctor to get antibiotics so you can get back to normal life. Not so fast.
Antibiotics save lives, but many times they are prescribed when they aren't really needed, and that's a problem. When you're given antibiotics when they aren't needed, they won't help you, and the side effects could still hurt you. Those side effects can include a rash, dizziness, nausea, diarrhea, yeast infections, and an infection called Clostridium difficile, also called C. difficile or C. diff. Some antibiotics called fluoroquinolones have special warnings about severe side effects. These powerful antibiotics are often prescribed even when they aren't the recommended treatment. Not only can antibiotics cause side effects, they also can lead to antibiotic resistance. Antibiotic resistance occurs when bacteria no longer respond to the drugs designed to kill them. This can make future infections harder to treat. At least 2 million Americans get infected with antibiotic-resistant bacteria each year. Antibiotics do not work on viruses, such as those that cause colds and the flu, bronchitis, or runny noses. Antibiotics are only needed for treating certain infections caused by bacteria. Antibiotics also won't help some common bacterial infections, including many sinus infections and some ear infections. When you have an infection caused by bacteria and your doctor prescribes antibiotics, take them exactly as prescribed. Talk with your healthcare professional if you have any questions about your antibiotics. Stay healthy and keep others healthy by cleaning hands, covering coughs, staying home when sick, and getting recommended vaccines for flu, for example. Improving the way we take antibiotics will help keep us all healthy and will help fight antibiotic resistance so these critical drugs are available for years to come. To learn more about antibiotic prescribing and use, visit www.cdc.gov/antibiotic-use. Ngerti nggak? Jadi sebenarnya apa nih? Materi-materi seperti ini banyak sekali ya, bahkan sampai ini di video ini diambil dari CDC ya. Apa itu artinya? Ya. Jadi memang ini luar biasa sih di sini. Dia memproduksi apa? Dalam peringatan minggu atau pekan kesadaran terhadap antibiotik sedunia ini, justru dia yang paling banyak membuat seperti ini, ya. Jadi dia bikin brosurnya, dia bikin video untuk Instagram, dia bikin pesan-pesan untuk di Twitter, terus apa nih, gambar-gambar yang ditaruh di Facebook, justru dia yang lebih banyak daripada WHO. Ya, video-video seperti ini juga dia produksi. Ada video yang cuma setengah menit, ini video yang sekitar 2 menit, tadi 25 detik ya, ini ya, durasinya. Nah, kemudian dia banyak bikin leaflet, dia bikin poster, nah, gitu. Cuma memang sayangnya bahasa Inggris semua. Ya. Nah, coba kita ulang nih pelan-pelan. Antibiotics aren't always the answer. Apa artinya itu? Nah, jadi dia antibiotik itu tidak memecahkan semua masalah. Ya, tidak selalu menjadi jawaban, ya. You have a cold, or it could be the flu. Whatever it is, you just want to feel better. You head. Jadi kayak saya ini sebenarnya, makanya dulu saya sampai 2 minggu saya nggak masuk itu, sebenarnya ikuti nasihat ini, ya. Jadi kalian ingat nggak tadi nasihatnya, cuma terakhir aja, ya. Jadi Anda bisa kena flu, Anda bisa kena pilek, tapi sebenarnya yang kita inginkan itu kata dia, Anda cuma apa? Ingin merasa sehat. Ya, feel better, merasa lebih baik. Antibiotics, so you can get back to normal life, not so fast. Jadi kadang-kadang dalam rangka untuk bisa merasa lebih baik itu, kita sering ini flu, pilek, ya, itu kita berobat ke puskesmas,
atau ke bidan atau ke pusdes atau ke pustu ya, ke pulindes, kemudian kita minta antibiotik, kita menyangka dengan begitu kita bisa bisa sembuh ya, merasa lebih baik, tapi kata dia tidak akan secepat itu. Antibiotics save lives, but many times they are prescribed when they aren't really needed. And antibiotik itu memang menyelamatkan kehidupan, tapi sering sekali dia itu diresepkan ketika dia sebenarnya tidak diperlukan, ya. That's a problem. When you're given antibiotics when they aren't needed, they won't help you, and the side effects could still hurt you. Jadi ketika Anda diresepkan antibiotik atau dikasih antibiotik sementara Anda tidak memerlukannya, ya, dia sebenarnya punya efek samping, side effect, ya. Those side effects can include a rash, dizziness. Jadi efek samping itu bisa meliputi apa? Rash. Rash itu apa? Rash itu kemerah-merahan di, kan apa orang bilang sini? Yang merah-merah gatal itu, hah? Ininya apa? Apa ya? Jadi kalau kita alergi itu, nah itu kayak gitu tuh ininya. Cuma saya lupa nama sini, istilah sini, ya. Kemudian bisa dizziness, dizziness tuh nggak apa nih? Badan rasanya nggak goyang-goyang gitu. Nausea, diarrhea, yeast infections, and an. Bisa kena apa? Diare. Makanya penggunaan antibiotik itu mah saya apa nih? Sejak jadi di kedokteran itu ya jarang sekali minum antibiotik itu, kecuali kalau disuruh sama istri saya. Ya. Disuruh sama Bu dokter. Kenapa? Karena memang antibiotik itu efek sampingnya ini banyak sekali dan diantaranya adalah diare. Ya, makanya banyak orang masuk ke rumah sakit ya karena dia dapat misalnya antibiotik itu sangat spesifik gitu ya. Nah kalau betul bisa jadi memang kumannya sembuh, tapi memang kalau dia memang pas itu pasti nggak jadi masalah. Nah tapi memang sebagian besar efek sampingnya itu pasien bisa diare. Jadi anak-anak itu kalau dikasih antibiotik dia diare bukan karena penyakit lain, bisa jadi karena efek samping daripada antibiotiknya. Kemudian kita bisa kena yeast. Apa itu yeast? Apa ini? Yeast ini jamur, ya. Jadi kayak apa? Kan ada spora-spora yang tumbuh. Nah, itu nanti dia jadi jamur. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang kemampuan tubuh untuk melawan kuman, infeksi segala macam itu kan jadi terganggu, ya. Kemudian apa lagi katanya? Infection called Clostridium difficile. Kemudian ada ya. Dan ini infeksi yang sangat terkenal, ya. Ini sebenarnya nama kuman ya, Clostridium difficile. Jadi Clostridium difficile infection, infeksi yang diakibatkan oleh Clostridium difficile. Nah, ini infeksi yang sangat terkenal dan juga memang nanti ujung-ujungnya juga bisa pada diare, ya. So called C. difficile or C. diff. Some antibiotics called fluoroquinolones have special warnings about severe side effects. These powerful antibiotics are often prescribed even when they aren't the recommended treatment. Jadi saya juga dulu kenalnya ini apa? Ya. Fluoroquinolone. Dulu saya kenal ini dulu waktu pertama kali ke Kalimantan ini. Ini sangat hebat dulu untuk apa? Ya. Penyakit apa itu? Penyakit GU, gonore, penyakit menular seksual, ya. Nah, cuma memang makanya sebenarnya fluoroquinolone ini adalah jenis antibiotik yang bukan broad spectrum, ya, itu antibiotik yang apa
mesti digunakan sesuai dengan indikasinya. Kadang-kadang dia digunakan bukan indikasinya, ya. Nah, ini menimbulkan banyak masalah. Not only can antibiotics cause side effects, they also can lead to antibiotic resistance. Nah, jadi katanya pemberian antibiotik yang tidak sesuai dengan apa nih peruntukannya itu bukan cuma menimbulkan efek samping itu juga, tapi juga bisa mengakibatkan resistensi antibiotika. Antibiotic resistance occurs when bacteria no longer respond to the drugs designed to kill them. This can make future infections harder to treat. Jadi resistensi antibiotik itu terjadi ketika bakteri itu menjadi kebal terhadap obat yang awalnya bisa membunuh mereka. Nah, ini katanya sangat mengancam terhadap masa depan daripada antibiotik. Karena apa? Jadi kalau coba lihat dulu ya, orang kita dulu minum paling tetra sembuh. Ya. Kemudian minum ampisilin sembuh, amoxicillin sembuh, tapi sekarang sudah makin canggih obatnya ya. Nah, makin canggih obat itu sebenarnya dia makin sempit ininya apa? Spektrumnya ya. Tadinya kan misalnya kayak antibiotik apa nih ampisilin, amoxicillin itu kita sebut sebagai broad spectrum ya. Dia bisa membunuh kuman tuh yang banyak macam-macam kuman bisa dia bunuh gitu. Nah, cuma kan kalau dia makin sempit itu harus spesifik. Nah, cuma masalahnya spesifik itu sebenarnya mengharuskan kita punya melakukan ini namanya apa? Apa? Atau bahasa Indonesianya ya. Jadi harus ini dilakukan kultur ya. Jadi kalau kita sakitnya kayak saya ini di swab gitu di apa nih pakai kapas gitu. Kemudian kapasnya dioles di atas agar saburut namanya ya. Yang di dalam piringan apa? Jadi kan biasanya nanti ada piringan tuh kalau kalian lihat-lihat di TV kan. Nih ya. Nanti kita taruh ini di sini. Ya jadi ini agar saburut namanya, kemudian hasil swab itu nah kemudian dia disimpan ya pada suhu kamar, kemudian nanti kita lihat apa yang tumbuh di agar tersebut. Nah, nanti apa yang tumbuh itu diperiksa di bawah mikroskop, kemudian diperiksa uji resistensi ya. Jadi ditaruh di sini misalnya apa? Tetra, amox, ampi, kemudian obat-obat yang lain ya. Nah, nanti pas kita ini kalau kita lihat ya di kalau kita perbesar, jadi di obat-obat itu ada nggak halonya? Halo itu maksudnya apakah kuman masih bisa tumbuh di sekitar obat itu apa tidak? Nah, kalau kuman nggak bisa tumbuh di sekitar obat itu berarti masih sensitif ya. Tapi kalau obat itu ditaruh, ya, kemudian dia masih tetap bisa berkembang biak, ya, berarti dia sudah kebal, resisten. Wah, obat begini aja gampang. Wah, gitu. Ya, udah gak peduli dia. Nah, itu yang disebut sebagai resisten. Ya. Itulah sebabnya harusnya kalau apa nih dugaan kita itu terhadap kuman tertentu harusnya dilakukan kultur. Nah, cuma misalnya melakukan kultur di kita itu biayanya sangat mahal ya. Satu kali kultur uji resistensi itu biayanya mencapai Rp400.000 ya, padahal harga obatnya belum tentu segitu. Untuk meriksanya aja udah Rp400.000, terus hasilnya tiga hari ya, gitu. Ya, jadi hasilnya keluar setelah orangnya pulang. Nah, ini repot ya. Nah, itulah bahayanya apa nih. Itulah repotnya penggunaan antibiotik kalau dia sudah canggih. Ya. At least 2 million Americans
germs get infected with antibiotic resistant Nah, jadi di Amerika itu katanya ada sekitar 2 million. Berapa? 2 juta rakyat Amerika itu yang menderita apa nih? Menderita akibat resistensi antibiotik ini. Bacteria each year. Antibiotics do not work on viruses such as those that cause colds and the flu. Jadi antibiotik itu tidak akan bekerja ya pada virus, contohnya pada cold. Ya, cuma memang dari dulu saya itu nggak pernah bisa mencari terjemahan untuk cold. Ya, jadi mereka itu punya istilah ini common cold. Ya, kemudian mereka itu juga punya istilah ini batuk. Ya, terus apa? Nah, ini semua ya nggak bisa diobati pakai antibiotik, ya. Ini flu, hidung berair, batuk, common cold. Nih saya cari di Google, dari dulu diartikan sebagai pilek, ya. Padahal kalau rhinitis ini juga pilek, ya. Nah ini semua katanya tidak bisa diobati dengan antibiotik. Nah, jadi bronkitis, pilek, ya. Antibiotics are only needed for treating certain infections caused by bacteria. Jadi antibiotik hanya digunakan untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh bakteri, ya. Antibiotics also won't help some common bacterial infections, including many sinus infections. Jadi bahkan katanya dia tidak bisa ini mengobati infeksi bakteri seperti contohnya katanya meningitis, ya. And some ear infections. Apa katanya? Beberapa infeksi di telinga, ya. You have an infection caused by bacteria and your doctor prescribes antibiotics. Take them exactly as prescribed. Jadi kalau dokter kamu meresepkan antibiotik untuk mengobati penyakit yang diakibatkan oleh bakteri, minum obat itu sesuai dengan yang diresepkan, ya. Jadi kalau disuruh misalnya 5 hari harus diminum 5 hari. Jangan misalnya baru 3 hari oh sudah sembuh enggak diminum. Nah, itu nanti juga bisa mengakibatkan resistensi. Talk with your healthcare professional if you have any questions about your antibiotics. Jadi Anda bisa menanyakan kepada dokter Anda apabila Anda ada pertanyaan tentang antibiotik atau petugas kesehatan. Stay healthy and keep others healthy by cleaning. Jadi tetaplah sehat dan jaga agar orang lain tetap sehat dengan cara apa? Bersihkan tangan, ya. Hands, covering coughs. Kalau batuk itu, makanya kan ada istilah ini, kalau batuk tuh itu selalu ditutup, ya. Home when sick and getting recommended vaccines for flu, for example. Jadi apa? Ini tadi rasanya ada tuh ya, dibilang kalau sakit makanya sakit kayak saya ini katanya remaining at home, tau nggak? Di rumah aja, jangan masuk. Yang kemarin sampai 2 minggu terus saya bilang ini mas sakit lagi, saya bilang ini kalau nggak masuk lagi bisa 2 minggu lagi nggak masuk. Ya. Jadi mas sebenarnya kalau di luar negeri orang sakit seperti kayak saya ini nggak masuk dia. Karena kenapa? Kayak saya masuk sekarang ini saya nularkan untuk kalian nih. Ya. Makanya kata dia stay at home. Gitu. Kemudian apa nih? Apa tadi kata yang terakhirnya? Improving the way we take antibiotics will help keep us all healthy and will help fight antibiotic resistance. So these critical drugs are available for years to come. Jadi kalau kita meminum obat antibiotik itu sesuai yang diresepkan, kita bisa menjaga antibiotik itu tetap bisa bertahan sampai masa yang akan datang. Jadi kalau tidak bayangkan ya, kalian ini sekarang sudah masuk ke apa istilahnya yang generasi ketiga itu apa depannya?
Antibiotik itu ada ini generasi-generasinya, ya. Nah, generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga. Nah, kita ini sekarang sudah banyak ke sini nih, ya. Jadi nanti kalau sudah sampai kayak gini mentok, ya, udah nggak apa, sudah tidak. Contoh yang paling ekstrim itu seperti kayak gini. Ya, itu obat yang sangat mahal. Nah, kalau sudah sampai menggunakan obat itu tidak bisa sembuh, kita nggak tahu lagi tuh mesti pakai obat apa. Mungkin sekarang ini di sebagian apa nih, di sebagian penduduk dunia itu mereka sudah mulai sekarang mencari alternatif terhadap antibiotik, ya. Rasanya dulu di mana saya pernah menontonkan video juga rasanya, ya. Apa di kelas 1 juga dulu yang apa nih, tapi belum rasanya kalau kalian, ya. Jadi dulu saya pernah setel video ini, bagaimana orang yang ternak apa ayam, ya, kemudian mereka pokoknya yang penggemukan, ya, itu banyak menggunakan antibiotik. Karena kenapa? Karena terbukti dari pengalaman mereka, kalau pakan ternak itu diberi antibiotik, ternaknya lebih gemuk. Gitu, bukan cuma sehat, gemuk, lebih apa nih? Lebih berisi daripada biasanya. Nah, cuma kan repotnya kita juga akhirnya makan antibiotik. Karena kan ini diserap dalam darah. Ya. Nah, itulah sebabnya makanya itu menjadi masalah besar, ya, masalah antibiotik ini. To learn more about antibiotic prescribing and use, visit www.cdc.gov/antibiotic-use. Nah, makanya kalian kalau cari apa-apa itu ini cdc. Ya. Jadi kalian ingat aja itu, nanti kalian bisa mencari berbagai macam apa? Topik, ya, terhadap berbagai macam hal ini dari sini. Nah, jadi sering diistilahkan kata mereka, ya, kalau kita menggunakan antibiotik, ya, untuk penyakit-penyakit yang sebenarnya tidak memerlukan antibiotik, itu kita tidak menggunakan alat yang benar, ya, dalam melakukan satu pekerjaan. Ini contohnya, ini contohnya lucu, ya, coba nanti lihat. Every tool has a purpose. You just have to use the right tool for the job. Antibiotics are the right tool to treat certain infections caused by bacteria. They're the wrong tool for viruses, such as colds and flu. Sandwich anyone? When they aren't needed, antibiotics won't help you, and the side effects could still hurt you. Time to make the bed. Ask your doctor when an antibiotic is the right tool and when it's not. Visit cdc.gov/antibiotic-use. Thank you. Bagus iklannya, ya. Kids, time for lunch. Every tool has a purpose. Setiap alat punya tujuan. Just have to use the right tool for the job. Jadi, Anda harus punya alat yang tepat untuk melakukan pekerjaan. Antibiotics are the right tool to treat certain infections caused by. Jadi katanya antibiotik adalah alat yang tepat untuk mengobati infeksi tertentu yang disebabkan oleh bakteri. Bacteria, they're the wrong tool for viruses, such as. Tapi dia merupakan alat yang
kurang tepat atau salah apabila digunakan untuk mengobati penyakit yang diakibatkan oleh virus seperti cold and flu. Seperti cold tadi kan? Jadi cold ya, pilek atau flu. When they aren't needed, antibiotics won't help you. And the side. Jadi kalau dia tidak apa nih diperlukan, antibiotik itu tidak akan bisa membantu kita ya atau membantu Anda. Effects could still hurt you. Time to make the... Tapi efek sampingnya bisa hurt you, melukai kamu, mengganggu apa nih? Jadi ini kan ibunya ini kan wah gitu. Nah, itu apa nih pecahan apa nih kemana-kemananya itu disebut sebagai efek sampingnya gitu, dan itu hurt you kan, wow kena kita, untung anaknya pakai ini ya. Ya, nah itu dia efek sampingnya ya. Ask your doctor when an antibiotic is the right tool and when it's not. Jadi tanyakan kepada dokter Anda apakah antibiotik itu merupakan alat yang tepat apa tidak ya. cdc.gov/antibiotic-use. Ya, kreatif ya ininya apa nih orangnya gitu. Nah, jadi itulah yang terjadi gitu. Jadi kadang-kadang ini apa? Banyak sekali ini apa? Perumpamaan penggunaan obat itu ya. Jadi kadang-kadang kita misalnya membunuh apa? Membunuh lalat gitu ya dengan bom atom. Wow. Gitu ya. Jadi makanya jadi itulah sebabnya kadang-kadang ini kalau nggak tepat penggunaan, nah itu sering jadi masalah. Nah, yang lain-lain mereka banyak bikin ini apa nih? Gambar-gambar ya. Oh, ini apa? Enggak terlalu ini ya, Pak?